tadi ada di kemeja itu. Kemeja suami lo waktu itu kertasnya tuh. Tadi sama kan alamatnya kan? Iya. Oh, alamat yang sama dengan yang ada di sini. Jangan-jangan cewek yang ini. Bisa jadi di rumah cewek. Kita ikuti lagi mobil mereka sampai mobil mereka berhenti di sebuah rumah besar. Loh, itu ada cewek keluar dari rumah itu? Gila banget sih, Mas. Itu kayak udah akrab banget, cipika-cipiki segala. Jangan-jangan tuh cewek yang tadi itu yang masukin telepon. Oh iya tadi ya. Kan tadi ada di kertas tadi, Mas, tadi. Kan nomor telepon, iya kan? Ada nomor telepon, ada alamat ini. Oh iya, iya berarti fix ini adalah cewek yang tadi gua telepon. Alamatnya di sini. Terus sama mertua aku ngapain juga kesini, Mas? Loh, iya, kayak seolah-olah gua emang diselingkuhannya. Suami lo, maaf ya kalau misalnya benar selingkuhannya suami lo. Dan ibunya suami lo atau ibu mertua lo juga merestui perselingkuhan ini. Ada ibu keluar dari rumah, Mas. Itu siapa? Loh, iya. Kayak mungkin ibunya cewek ini pasti. Mereka masuk ke dalam. Apa gini kamera ngintai aja kali, yuk kita turun yuk. Tiba-tiba Siva berteriak keram. Wah, kita panik dong. Ini pasti gara-gara ibu mertuanya tadi nih. Ya, ini keram loh. Serem ya kayaknya. Ini kenceng banget loh perutnya loh. Ini gimana mau pulang apa mau ke dalam ini? Kita mau dong. Ya, tapi aku mau tadi. Ya udah kita pulang aja. Balik aja Garin. Yang penting kita udah tahu rumah ini. Besok kita cari tahu lagi tentang rumah ini. Mau ke rumah aja kan, jangan rumah sakit. Serius. Aku gak bisa. Yuk, rumah kamu aja. Yuk. Oke. Yuk, ini kayaknya udah gak bisa dilanjutin. Mending kita langsung antar pulang Siva. Oke, kita sekarang udah di depan rumah Siva lagi. Dan kita masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap gitu setelah kejadian kemarin. Terus yang masih bikin gue penasaran tuh di rumah gede itu, rumah gede itu rumah siapa? Terus siapa cewek yang kemarin sama suaminya dia gitu? Padahal pernikahan mereka baru banget ya. Yuk. Loh, Jess? Ini kaleng yang kemarin ya? Assalamualaikum, Siva. Yuk kita ini yuk, kita jalan yuk. Siva, ini ada surat kaleng lagi. Coba buka, Jess. Ada aja ini. Tiap hari. Dan lu baru buka tuh kemarin yang gua buka. Sebelumnya lu enggak tahu isi-isinya. Oh iya. Lu. Ini darah ya? Bukan nih, bukan darah nih. Dan kita coba buka kaleng tersebut. Isinya adalah hari ini semua sudah berakhir, tapi tidak apa nih? Hari ini semua sudah berakhir, ada tuh kehalangan nih. Tapi juga ada yang baru dimulai. Maksudnya apa ya? Ya, hari ini semua sudah berakhir, tapi juga baru ada yang akan dimulai. Tinggalkan Haikal di sini nih, kelihatan nih, kecil nih. Apa ya maksudnya ya? Ini sudah berakhir, namun baru akan ada yang dimulai. Maksudnya apa tuh? Iya. Ya udah, yuk kita harus selidikin lagi ya. Tapi suami kamu juga nggak pulang semalam? Enggak, masih di sini. Aku bingung mau ngapain lagi. Oke, kita selidiki juga cewek yang kemarin itu sama suami kamu itu siapa ya? Oke. Tenang. Ayo, kamu yuk pakai sepatu dulu yuk. Cuci tangan dulu. Kita memutuskan untuk menuju ke rumah besar yang kemarin yang di Cipinang kemarin. Karena kita masih penasaran nih rumah siapa. Aku yakin banget surat kalengnya kemarin itu dari dia pasti. Dari cewek yang di rumah gede itu. Dan yang tadi juga pasti. Iya. Ini arang udah arang situ kan? Cowok yang kemarin ngelabrak, kita langsung turun, kita penasaran dong. Ternyata mereka sedang meributkan sesuatu. Aku tahu, jadi selama ini kamu selingkuh. Gampang, iya, mas.
Okay. Ya, ini apaan? Saya ini apaan? Enggak, dia juga enggak tahu. Enggak, kita lagi lewat sini. Ini pasti kamu. Saya udah bilang, saya tuh enggak ada berubah. Enggak ada urusan sama Saika. Saya tuh enggak selingkuh. Kamu yang enggak. Enggak, siapa? Saya enggak tahu apa-apa. Saya enggak tahu apa-apa. Kenapa kamu tahu saya? Ya saya wajar berhenti. Ya saya juga gak tahu. Iya emang dia gak tahu mas. Sekarang gini. Maksudnya apa? Ya justru kita mau nanya. Kan ini kamu kan sekretarisnya Pak Haikal. Tolong kamera dong. Saya kan udah bilang berkali-kali. Ya. Saya tuh gak ada urusan dengan Mas Haikal. Saya gak ada urusan apa-apa. Bu Siva. Saya tuh gak ada urusan dengan Pak Haikal. Tapi kamu sekretarisnya kan? Iya saya tahu. Saya emang sekretarisnya Pak Haikal. Iya. Tapi saya gak ada hubungan apa-apa. Tapi tadi saya dengar tanggung jawab tuh apa? Iya saya jelasin dulu ya. Saya tuh hamil. Bukan kamu hamil. Nah, saya jelasin dulu. Berarti benar kan biaya persalinan bukan hanya ya, suami kamu. Bukan gitu, saya jelasin dulu. Iya. Saya hamil dengan suami saya, cuma suami saya tuh pergi sampai saya lahiran pun dia gak tanggung jawab. Justru Pak Haikal yang bantuin saya. Okay, buat membayar keuangannya atas nama dia untuk di rumah sakit. Okay, jadi kamu hamil benar, ini iya. Suami kamu. Kok bisa? Maksudnya kenapa harus Pak Haikal gitu yang harus... Karena rumah sakit itu butuh nama bapak. Bohong, kamu bohong. Bohong. Kamu tuh kemana dari, aja? Kamu tuh udah pergi. Dulu, mas, dari pertama saya tuh gak suka kamu kerja di situ. Dulu kemana aja? Benci aku sama bisa kamu. Buktikan aku kalau kamu emang benar-benar selingkuh ya. Aku baru tahu ternyata dia memang melahirkan anak 4 bulan yang lalu, tapi suaminya yang tadi itu yang lagi marah-marah itu tidak bertanggung jawab. Udah kita jadi ketahui bahwa ternyata memang tidak ada perselingkuhan antara sekretarisnya dengan suaminya. Sampai si sekretarisnya tersebut, si Ulfa ini bilang. Bu Siva, demi Allah saya tuh gak ada apa-apa sama Pak Haikal, Bu Siva. Justru Pak Haikal itu yang baik, yang membantu saya sampai melahirkan. Karena suami saya gak bertanggung jawab itu. Tapi saya gimana ya, saya mau menyampaikan ini apa? Tapi gak enak. Kamu ingin menyampaikan sesuatu? Ya, udah ngomong aja. Nih Bu Siva bisa datang ke alamat sini, Cipinang Indah Raya. Kok alamat yang sama dengan alamat rumah yang mau kita datengin? Cipinang Indah, kok ini ada apa? Ada sesuatu yang disembunyikan oleh sekretarisnya suaminya. Apalagi pas saat dia bilang, Bu Siva, tapi tabahnya kalau udah nyampe sana, apapun yang terjadi, tetap tabahnya Bu Siva. Panik dong, Siva. Kita percepat aja, kita naik mobil dan kita menuju ke rumah tersebut. Ini juga udah cepat ini kan kita udah masuk. Udah mau deket ya, Michael? Sampainya di rumah tersebut, kita melihat. Lagi Mas Uya. Nah itu mobil suami kamu ya itu yang? Oh iya benar. Yang di sebelah sana tuh. Iya. Aduh pelas, please dong kita turun sekarang. Yaudah. Kita langsung turun dan ternyata benar. Di depan rumah besar itu udah rame banget. Banyak mobil, banyak motor. Terus kita masuk ke dalam dan banyak banget sendal, sepatu. Ini kayak lagi ada acara gitu di dalam rumah. Akhirnya kita masuk dan ternyata... Haikal!